di hotel ini juga. Berarti mereka berdua tidur di sini dong semalam. Mereka udah jadian. Gue memang bodoh. Kenapa waktu itu gue nyatain cinta gue sama perempuan itu? Ternyata dia nolak gue. Malu-maluin. Surat izin apa? Aku mau aborsi. Ada apaan sih, Pi? Kamu ingin membunuh darah daging kamu sendiri? Yang baik hati dan tidak sombong, ya jangan nangis. Eka pasti akan bantu ya. Kalau memang Dennis sudah melakukannya, Dennis harus tanggung jawab. Nggak bisa begitu dong. Gue mesti tanyain dulu sama cucu gue si Dennis. Benar apa kagak dia yang bikin? Enak aja. Emangnya si Dennis doang yang punya cucu rowo? Ya laki-laki lain juga punya cucu rowo. Tapi Dennis sudah melakukannya, Mi. Jadi Dennis memang harus bertanggung jawab. Nggak bisa begitu, kita mesti selidikin dulu. Bener apa kagak si Dennis yang bikin? Duh, bisa aja zaman sekarang tuh macem-macem, Net. Sampai tahu aja tuh si Belantung Nangka minta dikawinin sama si Dennis. Bener gak, Win? Kalau Dennis nggak mau menikahi Salsa, Salsa akan tetap menjaga bayi ini, Tante. Salsa gak mau membunuh darah daging Salsa sendiri. Salsa yang baik hati dan tidak sombong, itu artinya anaknya gak ada papinya. Apa boleh buat, Tante? Salsa akan merawat bayi ini sampai dewasa. Meskipun tidak ada papanya. Oh, nenek. Itu tidak baik. Karena apa? Nama keluarga Eke bisa hancur. Papi, ya kepala rumah tangga. Ya harus melakukan sesuatu, Papi. Iya. Dennis harus bertanggung jawab. Biar dia yang memutuskannya. Mohon, Tante mau bantuin Salsa untuk segera bicara sama Dennis. Salsa yang baik hati dan tidak sombong ingin Eke bicara sama Dennis. Dennis juga cucu gue. Ada apa? Ada apa? Mami, apa sayangnya mau bicara apa? Salsa takut, Tante. Takut apa? Ya Allah, tolong Belatung Nangka. Tengari bolong, kagak ada apa-apa lu takut. Emang di sini ada hantu apa? Salsa takut. Kalau makin lama bayi ini akan makin membesar. Apa? Bayi makin besar? Mana ada di perut lu bayi makin besar, yang ada perut lu busung lapar, tahu? Sopan sedikit dong, ah. Emang lu jadi mantu sopan sama gue? Lu aja gak pernah sopan sama gue. Oke, Salsa. Eka mengerti, Eka faham. Yei pengen Eka bicara sama Dennis karena Yei sudah pengen cepat-cepat nikah, trawen. Ya, ya kan? Aduh, giliran nikah aja lu. Udah kayak burung pelatuk aja lo. Tante ini emang perempuan beneran. Makanya Tante bisa merasakan perasaan saya, Tante. Iya.
Jelas Salsa yang baik hati dan tidak sombong. Eka sebagai seorang ibu, sebagai wanita, Eka mengerti sekali perasaan Yai. Oh. Maksud lu apa berdua, ah? Ngomongin gue, nyindir gue. Lu kata gue bukan perempuan tulen. Apa perlu gue buktiin nih? Tapi jangan. Lu sih ngaget-ngagetin gue. Sampai gue kebelet pipis nih. Ah. Oke, Salsa. Eka faham, Eka ngerti. Tapi lebih bagus sekarang kita ke kantor Dennis. Kita bicara sama Dennis, ya? Oke, tunggu ya. Eka ambil tas dulu. Yang kemarin minta nomor HP-nya Dika dateng. Iya, Dik. Kemarin dia minta nomor HP lu. Tadinya gue mau kasih. Tapi gue bingung maksudnya. Kenapa lu bingung? Lu kan punya nomor gue. Bukan itu maksudnya. Yang bingung tuh ya dia. Emang mau nyimpen nomornya di mana? Mau nulis di kertas? Kayak tukang kredit aja. Kalian hina gue? Kita gak ngehina kok. Kita ngomong apa adanya. Lo emang gak punya HP kan? Ya itulah faktanya. Emang gue gak punya HP. Tapi gue bisa kok telepon pakai wortel. Emang dasar lu nya aja yang gak mau kasih nomor ke gue. Eh gembel, lo tuh gak usah sok deh. Lo emang gak pernah punya HP kan? Jadi mendingan lo diem aja. Jangan sok-sok minta nomor HP-nya Dika deh. Iya, lu cuma mau sombong doang kan? Kalau lu udah kenal sama si Dika. Dika tuh mau deket sama lo waktu di hutan. Soalnya lo tuh yang paling cantik. Ya secara saingan lo kan cuma monyet-monyet doang. Apa lo? Mau ajak ribut? Tante, Salsa takut. Nanti kalau Dennis marah-marah sama Salsa gimana, Tante? Udah ya, tenang aja. Nanti Eka yang bicara sama dia, ya?
Salsa tunggu di sini aja ya, Tante. Oke, nggak masalah. Ya, tunggu di sini. Eka langsung ke ruangannya Dennis, ya. Dennis? Mami, ngapain kesini? Kenapa kaget? Ini UGD, urusan gawat dan panik. Kamu tuh anak mami, jadi terserah mami. Kapan aja mami mau ketemu kamu, itu hak asasi mami sebagai manusia. Karena apa? Karena kamu anaknya mami yang lahir dari perut mami. Kamu jangan lupa itu, ya? Yang intinya, kamu harus nunduk sama mami. Turutin mami. Ini pasti ada hubungannya sama Salsa. Ya, betul sekali. Kamu harus bertanggung jawab dengan Salsa yang baik hati dan tidak sombong. Kamu tidak bisa lari dari kenyataan. Karena apa? Karena perut Salsa yang baik hati dan tidak sombong semakin hari akan semakin membesar. Sama seperti waktu mami mengandung adik kamu. Kamu lihat kan? Semakin hari semakin besar, semakin bulan semakin besar. Intinya, kamu harus secepatnya menikah dengan Salsa yang baik hati dan tidak sombong. Mami, aku gak mau nikah. Apa? Oke, kalau begitu mami akan bicara dengan papi. Ada apa, Suci? Gak ada apa-apa kok, Mas. Tadi aku cuma lagi ngeliatin Salsa aja. Biasanya kan kalau dia ada di sini, dia selalu buat masalah. Jadi aku takut aja nanti aku yang disalahin. Halo, Nev. Gua gak ngerti gimana caranya gua bisa ngatasin masalah ini. Masalah ini terlalu besar buat gue, Nev. Gue malu. Please help me. Gue gak mau kalau nama keluarga gue nantinya jadi hancur. Tapi kok gue gak dapat kiriman? Masa sih? Padahal teman-teman yang lain kan udah ngeliat. Mungkin bentar lagi gambarnya juga masuk. Sebenarnya gambar apa sih, Sa? Pokoknya itu gambar gue sama Dennis. Gue lagi ketebensial banget nih, Nev. Emang kamu gak bisa tahu siapa yang kirim? Mana gue tahu? Kan bisa aja orang yang ngerjainnya pakai private number. Lagian, orang itu pasti sengaja mau ngerjain gue sama Dennis biar gue sama Dennis jadian. Kayaknya ada SMS masuk deh, Sa. Coba aku lihat ya. Ya udah, kalau gitu lo lihat aja deh. Gue mau ke tempatnya Dennis dulu ya. Dah. Gue juga harus kirim gambar ini ke teman-temannya Dennis. Gue juga harus kirim ke HP-nya Om Darwin biar nggak cuci tangan sama Dennis. Ya, itu sih terserah Dennis aja. Enak aja. Sebagai orang tua, Om Darwin harus ikut memaksa Dennis agar mau nikahin gue. Dennis sama Salsa. Ini pasti udah beredar. Dennis? Dennis dan Salsa? Dennis sama Salsa. Apa maksudnya dikirim ke aku? Siapa yang kirim? Thank you.
Mungkin itu gambar dia yang sama Salsa. Gimana kalau Suci tahu? Apa Suci perlu aku beritahu? Bayu dapat kiriman foto ini nggak ya? Apa dia kasih lihat Suci juga? Mami sama Papi juga dapat kiriman gambar itu. Iya. Kamu tahu siapa yang ngirim gambar ini? Enggak, Pi. Soalnya pakai private number. Iya. Tapi siapa yang ngambil gambar ini? Dan itu dibuatnya di hotel kita. Itu juga yang jadi pertanyaan saya, Pi. Aduh, Pi, jangan diributin siapa yang mengambil, siapa yang mengirim, siapa yang berbuat. Ini masalahnya, nama baik kita tuh bisa rusak. Dan yang paling gawat, nama hotel juga bisa hancur. Kalau gitu, panggil Dennis. Iya, Pi. Ya udah, kalau gitu, Eka mau nemuin Salsa dulu, ya? Di mana dia? Tadi ada di lobi hotel, ya? Ya sudah. Kalau itu, Mami urus Salsa dulu. Biar Papi yang bicara sama Dennis. Bingung, bagaimana mungkin gambar itu beredar ya? Mungkin aja ada orang iseng yang melihat Salsa sama Dennis masuk ke kamar, Tante. Waktu itu, Salsa dipaksa Dennis untuk ikutan minum wine. Jadi waktu kita masuk ke dalam kamar, kita lupa kunci pintunya, Tante. Iya, Pi. Eka sama Salsa lagi ada di lobi hotel. Oh, sama-sama Salsa sekarang? Oke. Okay. Salsa, Om Darwin minta supaya kita ke ruang kerjanya sekarang untuk membicarakan masalah ini bersama-sama. Ya? Salsa? Aduh, Tante. Maaf, tapi kepala Salsa pusing banget. Kayaknya Salsa gak sanggup lagi deh, Tante, kalau harus bicara sama Om Darwin. Salsa butuh waktu. Kayaknya Salsa harus pulang deh, Tante. Mau istirahat. Iya, hati-hati. Ya, istirahat aja. Biar semuanya nanti Eka yang handle, ya? Tapi, Tante, Salsa minta satu permintaan. Salsa mohon Tante urusin semua masalah ini. Karena kalau semakin lama dibiarin, Salsa takut polisi ikut campur. Dan nantinya nama baik keluarga kita bakal tercemar, Tante. Terutama nama baik hotel ini. Ya udah, ya nggak usah cemas, semuanya akan Eka atur, ya. Ya sekarang pulang-pulang istirahat, ya. Ada apa ya? Kok Salsa nangis? Apa dia ribut sama Mas Dennis? Sebenarnya mereka saling mencintai nggak sih? Gimana sih, Sidika? Ini kan udah jam kerjanya, Tar. Duh,
Padahal Tar, ini hari terakhirnya dia kerja di sini. Nah, kalau dia bolos, bakalan ditambahin tuh hukumannya sama kepala sekolah. Ngerasain deh, Suci Dika. Bandel deh. Kemana lagi tuh anak? Mendingan gue cari dulu aja deh. Papi, Salsa yang baik hati dan tidak sombong sakit. Jadi aku suruh pulang. Tadi dia hampir jatuh, kepalanya pusing. Pasti ini semua gara-gara itu foto. Dan juga yang di dalam perutnya. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan anak-anak sekarang? Di mana Mora? Apa Papi pernah mengajarkan hal itu sama kamu? Kamu sadar nggak? Perbuatan kamu ini bisa menghancurkan kamu sendiri. Makanya kamu bergaul terlalu kebablasan. Kamu tidak bisa menjaga diri. Kamu tidak bisa menjaga martabat kamu. Dan kamu tidak bisa menjaga karir kamu. Kalau orang luar tahu bahwa perbuatan ini kamu lakukan di hotel kita, hotel kita akan dicap sebagai hotel mesum. Dennis, ya harus bertanggung jawab. Kasihan Salsa yang baik hati dan tidak sombong. Mami tuh mengerti bagaimana perasaan dia. Kalau sampai foto-foto itu beredar kemana-mana, ay, dia pasti sangat amat malu. Den, ini menyangkut nama hotel kita. Dennis, kamu punya usulan lain? Dennis, kalau menurut Mami, kamu sudah harus secepatnya bertunangan dengan Salsa. Kenapa sih? Apa yang ditakutin? Salsa itu bukan anak sembarangan. Kalau ia tunangan sama dia, ia nggak bakalan miskin. Nggak usah takut. Bukan masalah itu, Mi. Lalu soal apa? Aku nggak cinta sama dia. Apa? Kamu waras nggak sih? Kalau kamu tidak mencintai dia, kenapa kamu melakukan hal terkutuk itu? Kamu sadar? Kehormatan bagi seorang wanita itu sangat berharga. Itu jangan kamu anggap remeh dan jangan kamu anggap enteng. Makanya kalau melakukan sesuatu itu, pikir dulu. Sekarang gini aja. Gimana caranya supaya foto-foto yang menyebar itu nggak menjadi semakin heboh? Ya kalau menurut Mami sih, mereka harus secepatnya menikah. Karena dengan mereka menikah, dengan sendirinya gosip yang beredar akan stop. Kelar. Pen, tidak ada masalah. Kamu gimana, Dennis? Ayo ke gue. Tapi aku masih kerja, Mas. Ada apa? Lo kan bawahan gue. Jadi harus nurut. Ya, tapi kan ini jam kerja, Mas. Kalau emang ada tugas, bilang aja nanti biar aku kerjain. Tugas lo jawab pertanyaan gue. Pertanyaan apa? Masih tetap yang dulu. Lo belum jawab pertanyaan gue dengan tegas. Pertanyaan yang dulu yang mana? Kenapa sih? Lo gak cinta sama gue? Usah pasang bayu yang belai rambutku diiringi ombak. Kenapa sih? Lo lebih milih Bayu daripada gue. Yang kian menepi. Emang kurang gue apa sih? Bunga-bunga mewangi mengingatkan aku kepada dirinya yang kian berlalu. Kasih, jangan kau pergi, tu tinggalkan aku yang mencintaimu. Kasih. Suci, apa dia ada ngancam sesuatu sama kamu? Yang telah membuatmu. Terus kenapa kamu pucat? Dia cuma suruh aku jawab pertanyaan yang dulu, Mas. Kamu jawab. Hadirmu selalu membawaku terbang tinggi ke atas ke langit ketujuh. Suci, kamu udah tahu kalau Dennis sama Salsa lagi ada masalah. Gak
Gak tahu mas. Tadi aku lihat Salsa nangis keluar dari hotel ini. Salsa mendesak Dennis untuk menikahinya. Jangan kau pergi, tuk tinggalkan. Awalnya sih aku kurang suka sama Salsa, karena aku pikir dia yang ngejar-ngejar Dennis. Tapi melihat kondisi Salsa yang sekarang, aku jadi kasihan. Kenapa mas? Aku gak mau ngomongin persoalan mereka. Cuman aku kasihan aja sama Salsa kalau sampai Dennis ngingkarin janjinya. Mungkin sekarang Dennis lagi bingung. Makanya dia pengen tahu jawaban kamu sekarang. Jadi sebaiknya kamu jawab dengan tegas. Dan mungkin karena itu juga Dennis jadi ragu-ragu menerima Salsa. Lestari, yuk. Sandi, lo jemput gue? Iya, seperti biasa. Tapi gue gak mau setiap hari lo jemput. Tapi aku seneng kok. Seneng? Seneng apa? Ya, naik sepeda kan sebagai olahraga. Oh. Tari, balik bareng gue yuk. Makasih, gue bareng Sandi aja. Loh, kenapa? Gue udah perlu nih sama lo. Perlu apa? Lagian, gue lebih suka naik sepeda kok. Naik sepeda kan lebih sehat. Kalau gitu jalan kaki aja, kan lebih sehat. Yuk. Iya sih, tapi lo kan gak pernah jalan kaki. Udah gak apa-apa, tunggu. Ayo, gue udah siap jalan. Lestari, dia udah menghormati kamu dan menghargai kamu. Jadi, kamu jalan aja sama dia. Aku pulang, ya. Ada apa, Suci? Aku mau ngikutin saran Mas Bayu. Surat apa ini? Seperti yang Mas Bayu bilang, aku tulis jawaban itu di surat itu untuk Mas Dennis. Tolong kasih Mas Dennis ya, Mas. Thank you.
Ada apa, Den? Tadinya gue mau minta tolong soal Salsa. Kenapa? Lu mau lari dari tanggung jawab? Kenapa sih? Kayaknya lu sinis banget sama gue. Enggak. Gue enggak sinis sama lu. Gue cuma kasihan sama Salsa. Baik. Yang jadi korbannya di sini gue. Enggak, Den. Lu salah. Yang lebih jadi korban itu keluarga kita. Dan cuma lo yang bisa nyelamatin kita semua, Den. Oh, jadi lo ngarepin kalau gue jadian sama Salsa, iya? Ya, itu terserah lo, Den. Cuman mestinya lo sadar, Salsa sangat mencintai lo. Dia rela berikan segalanya sama lo. Lagian, apa sih yang bikin lo ragu selalu tidur sama dia? Selama ini gue lihat lo orang yang lurus, lo orang yang jujur. Jadi tolong jawab pertanyaan gue. Sebenarnya Suci lebih milih gue atau lo sih? Dan mestinya lo tahu, lo kan sering nyakitin dia, lo juga sering gangguin dia. Jadinya dia lebih milih gue. Makanya lu jangan gangguin dia lagi. Maaf, Den. Gue mungkin nyakitin lo. Tapi lo harus ngerti. Gue juga mencintai Suci. Dan lo harus tanggung jawab sama Salsa. Dika, lo tuh hebat banget. Lo pasti bakalan sehat. Masuk yuk. Gak usah, gue kesini ada perlu sama lo. Gue beliin HP buat lo. Gak usah. Tari, gue gak ada maksud apa-apa kok sama ini. Gue ngasih lo ini biar kita bisa komunikasi aja, ngerti gak? Dika, terima kasih ya atas niat baik lo. Tapi gue suka lo apa adanya. Eh, gue udah berusaha, asal lo tahu ya, ini duit simpenan gue. Dika, lu gak kerja. Lu di kantin, itu hanya hukuman. Jadi, uang itu hanya minta-minta. Jadi sebaiknya lu bawa lagi aja deh HP-nya. Oh, jadi lu gak perlu HP? Dika, gua perlu. Gua juga suka kok HP. Tapi gua gak mau punya sesuatu karena pemberian. Dika, terima kasih ya. Gue seneng banget atas perubahan sikap lo. Dulu lo anak mami yang sombong, sekarang lo anak baik, tapi masih pamer harta orang tua. Stari. Ada apa? Meskipun lo maksa, gue tetap gak mau terima pemberian lo. Eh, siapa yang mau ngasih? Hah? Enak aja. Terus, mau lo apa? Gue beli HP ini dari duit gue yang gue kumpulin setiap hari. Gara-gara beli HP ini, duit jajan gue jadi habis sekarang. Terus? Pokoknya, gue harus jual HP ini sama lo, gue gak mau rugi. Tapi, gue gak punya uang. Ya kalau gak punya duit, lo kerja buat bayarin HP itu gimana sih? Kerja? Kerja apa? Kan sulit cari kerjaan. Tapi kalau ada kerjaan, lo mau kan? Iya. Oke, mulai besok lo kerja sama gue. Kerja apaan? Yaudahlah, ntar gue pikirin. Dennis, ada yang ingin Yaya katakan? Iya. Yeah. Buruan dong ngomongnya, Oma nungguin nanti ngomong udah mules nih. Saya mau tunangan. Ah,
tunangannya sama Suci, kan? Salsa. Diam. Dennis, enggak salah pilih. Hah? Si Blatung nang kalau pilih. Aduh, Mami, jangan jadi provokasi. Pilihan Dennis sudah paling benar. Salsa yang baik hati dan tidak sombong itu sangat baik dan dia satu level sama kita. Level sama pala lu empuk. Lu belum tahu bagaimana si Suci. Suci itu orangnya baik, sopan, ramah, rajin. Yang pasti dia bakal ngebahagiain si Dennis sampai tua. Tidak mungkin dia bisa membahagiakan Dennis. Bagaimana dia akan memberikan kado-kado untuk Dennis sementara kerjanya hanya sebagai tukang pel? Lu jangan suka menghina kerjaan tukang pel ya. Tukang pel itu kerjaannya mulia, tau gak? Tanpa si Suci bersih-bersih, rumah ini kotor. Lu bisa diare, kulit lu bisa gudigen. Ginian lu bisa gatel-gatel, ah? Yang pasti anak gue si Darwin nyerahin lu. Lu bakalan melarat lagi, mau gak lu? Nenek, tidak mungkin muka dan kulit Eka akan rusak. Eka akan selalu kelihatan cantik selama matahari masih terbit dari timur. Alah, dari timur, lu gak pernah mau ngalah sama gue, loh. Bukannya masalah ngalah atau enggak, tapi ini suatu kenyataan. Eka bukannya apa-apa, Mi, tapi ini memang ya udah kenyataannya seperti itu. Bukan begitu, lu. Sudah. Mami sama ibuku senang sekali berantemnya. Dingin lu tuh. Sudah. Menangin aja sama bini gua, heran. Gua ini orang tua lu yang ngelahirin lu, ya, tau gak? Ya udah. Tante, Salsa bawain hadiah buat tante. Salsa yang baik hati dan tidak sombong. Ini diamond. Ya kasih buat Eka. Gratis. Iya, tante. Tapi itu belum seberapa. Nanti kalau Salsa udah tunangan sama Dennis, apalagi udah nikah, Salsa bakalan kasih tante ya. Senang sekali. Salsa yang baik hati dan tidak sombong, ya tahu sekali cara membahagiakan Eke. Anet, lu mesti sadar ya. Sebelum janur kuning melengkung di depan rumah kita, gua belum bisa terima dia jadi cucu mantu gue. Aduh, apalagi sih maksudnya Mami? Eka gak ngerti nih. Mami mau diaman juga? Mau? Kagak. Gue gak mau terima berlian dari orang yang belum jelas. Gak jelas. Yang gimana yang belum jelas? Ya belum jelas. Si Dennis bakalan jadi apa kagak sama dia? Aduh, Mami, di depan kita Dennis sudah mengatakan bahwa dia bersedia untuk bertunangan dengan Salsa yang baik hati dan tidak sombong. Jadi apalagi dong, ah? Udahlah, Tante. Biarin aja. Yang penting kan, sekarang Dennis sudah setuju. Dennis emang udah bilang, tapi kan belum final. Mami, final. Udah kayak pengen bulu tangkis aja. Sayang, kamu dari mana? Congorannya aja gue udah lihat kalau Dennis itu belum terima sama lu Blatung Nangka. Ya.